Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada pembelajaran yang seterusnya adalah berkaitan dengan bab akidah tingkatan 2. Para pelajar boleh buka buku teks muka 175 dan hingga 80 ketaatan malaikat. Kita akan belajar dengan tentang malaikat. Kita ada nasib 10 malaikat. Kan? Yang mana? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat kan? Kita belajarkan. Ada lagu malaikat kan? Ketaatan malaikat kita lihat. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat? Yang ini yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Okey, tengok. Maksud malaikat, cahaya. Malaikat makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Okey. Nama dan tugas malaikat. Kita ada 10 nama. Yang pertama kita akan tengok satu persatu. Jibril. Yang mana apakah tujuan Jibril? Jibril adalah menyampaikan wahyu pada para rasul. Mikail. Mikail menguruskan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Israfil meniup sangkakala. Okey, kita tengok Rakib. Mencatat amalan baik manusia. Atid mencatat amalan jahat manusia. Israel mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Akib Munkanaki menyoal orang yang telah meninggal dunia. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka. Okey, ada tugas-tugas umum atau tugas-tugas lain bagi malaikat. Yang pertama, menanggung arasy. Yang kedua, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Yang ketiga, membisikkan kebaikan ke hati manusia. Yang keempat, bertasbih kepada Allah. Yang kelima, menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Okey, perbezaan di antara malaikat dengan manusia. Yang pertama, dari segi fizikal dia. Manusia diciptakan daripada tanah, yakni Nabi Adam dan Amiani. Okey, malaikat diciptakan daripada cahaya. Manusia bercinta, malaikat tidak bercinta. Manusia tanpa sayap, malaikat bersayap. Dari segi sifat, manusia bernafsu, malaikat tidak bernafsu. Manusia makan minum, malaikat tidak makan dan tidak minum. Manusia mati, tetapi malaikat tidak mati. Kita dari segi tanggungjawab, manusia ada yang taat dan ingkar pada perintah Allah. Tapi malaikat, dia satu je sentiasa taat kepada perintah Allah. Dari segi tanggungjawab, manusia mendapat dosa dan pahala bagi setiap tindakan. Dan malaikat, dia menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala. Okay. Hikmah kita beriman pada malaikat. Kita tahu bila kita buat sesuatu, ada malaikat yang catat. Kalau baik, ada malaikat catat. Ada syurga, ada neraka. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatannya menciptakan malaikat. Ada. Tengok. Yang kedua, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Sebab tahu ada makhluk yang Allah ceritakan untuk kawal manusia. Yang ketiga, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari akhirat. Ini adalah hikmah kita. Okay, tengok. Menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Yang seterusnya, membentuk pribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kita tengok kepentingan dia, malaikat dan semua. So, saya nak pelajar buat latihan ni dalam buku latihan 2 saja. Perbezaan antara malaikat dan manusia buat dalam bentuk kotak, apa beza dia. Seterusnya, huraikan hikmah beriman pada malaikat dan hubung kaitkan dengan kehidupan. So, saya minta kerjasama pelajar buat dalam buku latihan dan buat sedikit nota lah untuk tajuk ni. Sebab insyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu secara bersemuka. Okay, sekian. Terima kasih.